Assalamualaikum positive people, balik lagi bersama Aksanation Club Channel, channel pembelajar kebaikan kota. Kali ini kita akan ada di kawasan Cikini. Nah ini kan trotoarnya udah direvitalisasi sejak kapan ya? Gue lupa. 2019 kalau nggak salah. Sekarang begini kondisinya. So kita jalan bersama. Ada petanya, tapi ada apa ya, ada vandalisme juga. Sini ada parkir motor, ini ada ini, di sini ada tempat ngopi cantik juga, tapi ada motor yang nggak tahu arah. Ada resto banyak itu people. Oke. Ini ya bunga, apa namanya, bunga sepatu yang di kanan gua ini udah tinggi gitu ya, hijau. Wow, ini motornya bagus tapi parkirnya di trotoar. Nah kalian bisa naik ini sih, dari ini kan ada halte ya. Terus ini ada bus 6M tujuan mana nih, Kampung Melayu. Terus ada 6H Lebak Bulus. Gitulah kurang lebih suasana di Cikini. Ini karena gua asar, gua lagi cari musola juga di sekitar sini. Jadi buat lari-lari juga enak. Gua apa ya? Dia juga bingung mau ngomong apa. Di Cikini ini banyak nih yang jual roti Tan E Joan. Roti ini nih banyak banget nih, di sepanjang jalan ini banyak. Lagi nyari musola. Mana ya? Enak sih, udah sejuk lah ya. Udah nyaman pokoknya. Buat jalan kaki udah nyaman. Ini lengan.
gue nyari musola sampai sini sampai Taman Ismail Marzuki. Aduh, yaudahlah positive people, gue akhirnya sampai di sini aja. Oh ya, sebenarnya trotoar ini ya bersih di sana juga nih, sisi sana sama sisi sini ini juga udah bagus gitu. Oke, terima kasih buat yang udah ikuti vlog Astanation. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mari terus viralkan kebaikan karena dunia harus sebaiknya kota kita. Wassalamualaikum. Tadi kan gue jalan dari sisi mana itu? Sana. Nah, sekarang gue jalan yang dari sisi sini. Sisi barat, kalau sana timur. Ini positive people, ini adalah bus yang menuju Kampung Melayu. Nah, kalian bisa akses bus ini, Metro Trans. Kalau yang di sisi kiri ini emang ini ya, nggak banyak bangku gitu kan, nggak banyak bangku buat duduk-duduk santuy gitu. Kalau kalian pengen lihat ayam kota nih, kayak ini nih. Ayam kota nih. Oke, positive people, sekian jalan bareng bersama Aksa Nation di Cikini. Terima kasih buat yang udah ngikutin. Jangan lupa like, comment, share, dan masih subscribe. Dunia harus abaikan kota kita. Di sini juga ada beberapa kedai kuliner ya. Terus ada ini juga, apa sih namanya ini, Pasar Jaya ya. Ya itulah, bisa kulineran lah kok di sini. Yo, terima kasih sekali lagi. Salam konten positif. Assalamualaikum.